Diceritakan pernah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ketemu dengan Rasulullah. Ternyata Nabi itu dalam keadaan lemas. Maka sahabat Jabir ini pulang ke rumahnya menemui istrinya. Dia bercerita mengatakan, "Wahai istriku, baru saja saya ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi niat saya ini saya urungkan. Kenapa? Karena saya melihat wajahnya Nabi itu lemas, betul-betul lemas. Kelihatan seperti orang yang belum makan." Maka Jabir bin Abdullah ini bertanya kepada istrinya, "Di dapur ada makanan apa enggak?" Dijawab oleh istrinya, "Enggak ada, cuman ada gandum yang bisa diolah, tapi nanti hasilnya cuma sedikit, tidak banyak. Tapi dano iwae, tidak ada ikannya." Maka kata Jabir, "Kalau ikan sudah kambing kita yang kecil itu kita sembelih saja." Jadi kambingnya itu tinggal satu sahabat ini. Masih umur berapa bulan? Masih kecil. Kalau disembelih dagingnya cuma sedikit. Yang istri buat gandum, ya, roti gandum, Jabir bin Abdullah menyembelih hewan, kambing kecil. Setelah diolah, kemudian Jabir berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, silakan saya mengundang Anda untuk makan di rumah. Ada sedikit hidangan. Silakan antum mampir ke rumah saya." Dikira Rasulullah langsung berdiri, langsung ke rumahnya Jabir. Ternyata enggak. Katanya Nabi, "Wahai Jabir, coba kamu mampir ke masjid dulu. Kamu lihat itu sahabat-sahabat itu ada yang belum makan. Coba kamu panggil mereka." Padahal undangannya khusus Nabi ini, karena suguhannya cuma sedikit. Akhirnya karena perintah Rasulullah, Jabir berjalan ke masjid. Nyampe di masjid, ada beberapa sahabat yang memang tidak punya rumah, tidurnya di masjid. Dan makannya mereka nunggu diundang makan sama Rasulullah atau sahabat-sahabat yang kaya. Jadi kerjanya mereka itu sholat, ibadah, kalau ada panggilan jihad mereka berangkat. Tapi tidak punya rumah, orang-orang miskin. Maka Jabir mengumumkan, "Yang belum makan silakan ke rumah saya," diajak sama Rasulullah. Berdiri beberapa orang sambil memanggil teman-temannya yang lain. Sing durung mangan, ayo namanya Jabir sekarang. Ngadeg kabeh wong sak masjid. Padahal rotinya satu piring, ya, kuahnya cuman satu mangkok. Sing ngadeg wong puluhan, bahkan ratusan orang sak masjid ngadeg kabeh. Jabir ini bingung. Ini gimana ini cara ngatur ya? Yang berdiri, yang berangkat sak masjid, makanannya cuma dua piring ya, sudah dua tempat saja. Akhirnya karena perintah Nabi, ya wis ikut sudah. Ayo jalan. Ya, di jalan sambil mikir ini Jabir bin Abdullah ini. Ya opo iki ngekei panganan wong sak meneh akeh ini. Kalau di Pasuruan bisa beli nasi bungkus. Kurang ya sing di Suguno kurang tuh kok ana sego di warung misal. Kalau di sana enggak ada warung. Akhirnya jalan mikir-mikir Jabir ini, ya apa ini? Sahabat sak meneh akeh ini ya. Setelah sampai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Jabir, gimana?" "Ya sudah datang semua ya Rasulullah." "Ya sudah.
Yang ngatur makanannya saya, katanya Nabi. Kamu jaga pintu aja, Jabir. Oh siap ya Rasulullah, jaga. Bilang sama sahabat-sahabat itu, jangan masuk langsung semuanya, tidak cukup tempatnya. Tapi gantian masuknya. Suruh masuk 10-10 dulu, nanti gantian. Oh iya ya Rasulullah, diumumno. Ayo buat kelompok 10-10. Buat kelompok 10-10-10 ya. Kelompok pertama masuk dulu, masuk, silakan masuk, masuk. Di situ ada Rasulullah duduk, kemudian dipersiapkan seperti nampan gitu ya, royokan kayak hall gitu ya. Dikasih roti, kemudian dikasih daging, dipersilakan sama Rasulullah, makan, makan. Katanya sahabat, loh, anda ya Rasulullah, enggak, saya nanti. Sagilgom, akhiruhum syurba. Yang bagi itu makannya nanti terakhir, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disampai lah jadi panitia acara-acara seperti ini. Ojo mangan sih ya. Panitia mangan terakhir. Nah ini memberikan contoh Nabi itu. Kalau jadi pemimpin itu ya, dahulukan rakyatnya. Jangan dahulukan dirinya sendiri sama keluarganya. Jadi Nabi itu mendahulukan sahabat-sahabatnya. Ketika mereka sudah kenyang, baru Nabi makan. Tapi ketika sahabatnya kelaparan, ya berarti Nabi kelaparan. Nah, anak ceritanya sahabat lapar, Nabi kenyang itu tidak ada. Kalau sekarang kan tidak ya, rakyate soro, pemimpinnya wareg ya. Kalau pemimpin yang sekarang ini seperti mengikuti jejaknya Nabi, insya Allah ada anak yang kesulitan orang-orang ini. Akhirnya makan. Ayo makan terus sampai kenyang, katanya Nabi, makan. Setelah selesai, sudah selesai, sudah ya Rasulullah, kenyang, kenyang. Ayo gantian sama saudara-saudaranya yang di luar ya. Oh iya iya, berdiri orang-orang ini keluar. Jabir inceng-inceng ya, delok mangkok, si ono benda. Keluar 10 orang ini. Ayo kelompok yang kedua masuk, 10 orang lagi masuk. Ditoto meneng ambil Nabi itu, ya roti ini ditoto, dagingnya ditoto. Ayo silakan makan, bismillah. Makan sampai kenyang. Setelah kenyang disuruh gantian terus. Itu yang masuk itu beberapa orang itu. Kelompok pertama 2, 3, 10, 10, 10 terus gak tentek. Sampai Jabir ini bingung. Persiapan saya ini sedikit, tapi yang masuk ratusan orang. Selesai, tanya Jabir, ada yang tersisa di luar orang-orang itu? Sudah tidak ada ya Rasulullah, sudah kenyang semua pulang ke masjid. Oh ya sudah, sekarang tinggal kamu, keluarga kamu, istri kamu, dan saya, katanya Nabi. Iya ya Rasulullah. Jero ati ini Jabir kami mangan opo. Iya. Wong sak mono akeh ini melbu. Sekarang diajak makan sama Rasulullah. Mangan opo daun? Kari banyu nih mungkin ya. Masuk. Ketika Jabir duduk dengan Rasulullah, wadah itu tertutup. Piringnya ditutupi, tertutup, mangkoknya juga tertutup. Jabir duduk, dibuka itu penutup, ternyata roti dan dagingnya itu persis seperti sebelum tamu-tamu itu datang. Enggak kurang sama sekali. Barokahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jabir kaget tuh, kok tidak berkurang sama sekali? Padahal ratusan orang tadi itu keluar dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena yang bagi daging dan rotinya itu tangannya Rasulullah SAW yang bagi. Jadi setiap diambil, maka keluar lagi dalam mangkok dan piring tadi. Keluar roti lagi, keluar daging lagi. Tumbuh kayak tanaman ini. Berkat tangannya Nabi SAW. Jabir makan, istrinya makan, Rasulullah makan, kenyang semuanya. Ketika Jabir makan dipeseni sama Rasulullah, wahai Jabir, kalau makan daging tulangnya ojo dipecah ya, jangan dipuklek, tapi digigit aja, dikerogoti ya, jangan dipatahkan. Iya ya Rasulullah, makan. Setelah selesai,
Jabir ngeringkesi piring-piring, Rasulullah ngeringkesi tulang-tulangnya daging dari kambing. Setelah terkumpul, ya kepala kambingnya kumpul, tulang-tulang yang lainnya kumpul, dipegang sama Rasulullah, daging yang sudah bersih itu keluar dagingnya lagi, muncul sampai matanya muncul, bulu-bulunya muncul lagi, sampai gerak itu kambing ini. Kambing itu gerak sambil telinganya itu dioba-obano. Urip maneh. Itu Jabir menyaksikan kejadian itu di depan matanya. Melihat mukjizat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipegang kambingnya, ditunjukkan sama istrinya. Ya, "Dik, kambingnya, Dik. Kambingnya sapa iki, Bik?" "Ini kambing kita yang kita sembelih tadi itu dihidupkan lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi apa yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu itu ternyata sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun mukjizat yang ditampakkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak kaget kalau kita mendengar cerita-cerita seperti ini. Tidak usah heran, kenapa? Karena mukjizatnya mereka, para nabi, sumbernya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.